Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Nayar Gaming. Pada video Genshin Impact kali ini kita akan berburu harta karun lagi ya. Jadi di sini ada harta karun di atas kapal. Posisinya itu di sini ya. Jadi kalian ke sini, kalau udah kebuka, kalau belum kebuka kalian dari sini. Terus ke masuk ke sini, terus aja jalan, ikutin di sini. Nanti kalian akan ketemu ke sini. Jadi kalian nggak perlu terbangnya, cuma dari sini, kemudian sampai sini nanti terbangnya. Habis itu kalian bisa jalan aja atau berenang sedikit lah. Udah nyampe, jadi kita akan ke sini dulu. Kapalnya ada di daerah sana, jadi kita teleport ke dungeon ini. Habis itu kita naik ke atas. Nah kalau udah nyampe ke atas ini, kalian lihat ke bawah, cari kapal daerah sini, mana kapalnya. Oh itu, nah itu kapalnya itu di atas ya. Jadi sekarang kita langsung ke kapalnya. Sampai nggak ya? Jadi apakah kita dihukum karena masuk tanpa izin? Kapal sebatang kara dibuyun bicara dengan suling. Mana suling? Jadi kita harus bantuin orang-orang ini nih. Untung kita punya persediaan makanan ya. Jadi kita harus serahkan makanan ini. Oh, kasih ini udah. Jadi kita ada star code ya. Apa lagi? Diusir. Kemudian di sini nih. Wih, banyak peti nih. Lumayan nih petinya. Wih, langsung naik dong. Hancur yang kita langsung naik nih. Kita bantuin dulu orang-orangnya. Ini ada Geokulus nih. Oh, di atas dong. Jadi kita harus memberikan surat-surat kepada bola ya. Ini misi tambahannya. Lumayan juga untuk nambah XP. Kemudian satu lagi nih. Oh, kalau bola ini di bawah sini nih.
Nah, kita harus ke kapal lagi nih. Iya dong, kita harus ke kapal lagi. Wuh, ini ada peti nih di atas nih, lumayan nih. Wow. Oh, gimana buat primogen? Oh, banyak dong, dia sigil. Lumayan, lumayan, lumayan. Selesai. Oke, ternyata kita banyak dapat XP di sini ya. Sama bahan-bahan juga banyak dapat di sini. Jadi lumayan bagi kalian yang ingin mendapatkan banyak juga bisa mengikuti misi ini ya. Oh, ini kapalnya keren nih. Kapal naga. Karena di sini juga ada geopulus ya, ada peti juga banyak. Coba kita lihat lagi apakah masih ada. Oke, sepertinya itu aja, nggak ada lagi harta yang bisa kita ambil di sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Jadi kalian harus ikutin misi ini ya. Jadi karena di sini banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan ya, dari XP yang banyak, juga bahan-bahan untuk upgrade karakter, dan tentunya juga Mora ya, kalian dapat Mora dan Primogen. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.